Selamat sore guys, masih di channel Panama Vision. Sore ini yang akan kita bahas adalah masih berhubungan dengan mixer donat atau mixer roti, yaitu pemasangan bearing pada mixer donat atau mixer roti pada bawah loyangnya. Bearing sendiri biasa disebut dengan bantalan atau laher, adalah sebuah elemen itu yang berfungsi untuk membatasi gerak antara dua komponen agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Jadi sebelum bearing dipasang di loyang untuk adonan mixer roti atau mixer donat guys, kita pasangin dulu plat segi empat sebagai penutup di atasnya agar untuk menghindari biar tidak ada kebocoran dari adonannya itu sendiri. Setelah dipasangi plat segi empat di atasnya, habis itu dilas mati ya guys biar tidak kocak. Jadi di tengahnya bearing ada laher dan danda as. As itu sendiri fungsinya terhubung dengan pisau adonan untuk penggeraknya, seperti itu. Ya itu tadi sedikit tentang bearing di mixer donat atau mixer roti ya guys. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dukung channel ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Tunggu videonya sampai selesai guys, mixer adonan donatnya.